Berikutnya pembatal puasa adalah istimna. Istimna adalah keluarnya air mani dengan sengaja. Apakah dengan cara yang halal ataupun dengan cara yang haram. Dengan cara yang halal misalnya istrinya yang mengistimnanya. Istrinya yang mengonanikannya. Ya. Dengan cara yang haram dia onani sendiri. Maka ketika dia berpuasa dia melakukan onani, keluar air maninya, maka puasanya batal. Namun tidak bayar kafarah. Namun tidak bayar kafarah karena onani bukan jima. Onani bukan jima. Ini pendapat mayoritas ulama. Dalilnya kata Rasulullah SAW dalam hadis qudsi, kata Nabi SAW, kullu amalin bini Adam lahu illa siyam. Fa innahu li. Sungguhnya seluruh amal anak Adam adalah untuk dia, adapun puasa adalah untukku. Yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Sungguh dia telah meninggalkan makanan, meninggalkan minuman, meninggalkan syahwatnya karena aku. Dan tidak ada yang meragukan bahwasanya orang yang melakukan onani, dia tidak, berarti dia melampiaskan syahwatnya. Dia bukan meninggalkan syahwatnya, tapi dia melampiaskan apa? Syahwatnya. Dan berarti puasanya batal. Puasanya batal, namun tidak bayar kafarah.